kata Dewi, sudah makan apa hari ini? Hari ini aku masak sayur asam nih. Terasa segar sekali. Masakan asam dan segar seperti ini sangat disukai masyarakat Asia loh, terlebih lagi di Indonesia dan di Thailand. Nah, kalau gitu sahabat Adabi tahu dong bumbu rempah-rempah apa yang memberikan rasa asam dan segar? Ayo tebak. Betul, salah satu diantaranya adalah asam jawa. Dalam proses pengolahan masakan, asam jawa harusnya dikupas terlebih dahulu untuk mendapatkan ekstrak dagingnya. Nah, karena aku nggak mau ribet, sayur asam ini tadi aku masak menggunakan asam jawa adabi. Adabi secara khusus menyediakan ekstrak asam jawa ini dalam bentuk yang lebih praktis. Ekstrak daging asam jawa adabi ini dapat mudah dan simpel buat digunain atau juga dicampur dalam olahan makanan. Buat minuman juga enak loh, seger banget! Kemudahan dalam menjaga cita rasa tetap terjaga, dan tidak lupa juga kebersihannya. Semua itu tidak diragukan lagi di asam jawa adabi. Nah, sampai di sini dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!